Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam segala kebaikan buat kita semua. Malam hari ini aku mau sedikit memberitahukan sama seduluran semua. Golok untuk anakku udah sampai. Anakku itu laki-laki atau putraku, dia umurnya sekitar 12 tahun. Alhamdulillah udah senang golok dan dia minta pesen kepala macan, gagang kepala macan, tapi kalau menurut aku nih kepala singa, karena golok ini aku pesen dari Bang Jun Golok dari Sija Singa. Jadi aku kayaknya nyimpulkan ini kepala singa aja lah ya, kalau mau kayaknya enggak, ini kayaknya singa. Nah, dia pesan ayah belikan abang golok biar belajar main golok kayak ayah nanti gitu. Jadi aku secara pribadi bersyukur dan senang karena putraku atau anakku hobi golok. Nah, ini aku di kamar. Jadi cuaca malam hari ini dingin sekali, sangat dingin, dingin kali. Di kamar bubuk. Tapi ya istana gitu, Lur. Aku mau coba golok anakku ini dulu ya. Singa dari Tari Sija Singa. Kalau menurut aku ini kelebaran buat anak aku bilahnya ini. Tapi semoga dia bisa menyesuaikan. Karena sebelum anakku pegang, aku harus coba dulu, Lur. Nanti kelemahannya atau kelebihannya digolok ini apa, biar aku pun gampang ngasih tahu ke anakku. Jangan main gini, jangan main gini, karena aku coba dulu. Sebenarnya udah lama golok ini, tapi aku belum balik ke rumah, masih di ladang, Lur. Jadi alhamdulillah pun dia anakku itu sabar, nggak apa-apa ya, nggak usah dikirim nanti liburan apa ke sana, maksudnya ke sini. Lumayan enak. Cuma kalau buat anakku kayaknya ini kelebaran ini. Tapi mudah kok pesannya, tinggal minta tolong Bang Jun. Kalau dia kebesaran nanti nih, bilangnya kelebaran maksudnya. Ini aku pesankan lagi yang agak kecil nanti. Putaran. Enak. Enak ini.
Tinggian ya lur, bentar ya lur. Oh, dapat. Enak. Ada juga seduluran yang bertanya berapa jenis sih simpanan. Sebenarnya cara menyimpan golok banyak. Dari gini wajib ini kelihatannya pemain golok. Sekali lagi salam hormat aku secara pribadi buat para suhu atau master golok dimanapun berada, dari mulai Kikumbang, Abang Dahir Mantong, Babe Husin ya, atau Abang Da Jiung golok terbang. Salam hormat. Aku secara pribadi bukan jawara golok, profesi petani, tapi sejak kecil alhamdulillah orang tua itu guru silat, jadi aku tertarik sejak kecil tentang bela diri silat, khususnya di golok. Putaran ini satu masukan dari aku untuk seduluran yang pemula ya, kalau hobi golok, pesen golok yang enak di tangan aja. Jangan pikirin harga. Harga itu nomor 8 atau nomor mungkin enggak masuk nomor. Nyaman, jika nyaman di tangan seduluran, udah pakai aja itu terus. Seperti ini. Kelihatannya ini enak. Nah, berhentinya tuh enggak baling, dia enggak goyang. Nah. Dapatnya. Nah, assalamualaikum mana ayah? Bang Belian, goloknya ya coba dulu ya nak, biar nanti abang enak. Dapat. Sambil duduk aja mainnya, seduluran yang khusus untuk pemula ya, macam bacokan ini wajib. Kalau semua orang bisa untuk melakukan ini, tapi mulai dirasakan pakai hati. Nah, sini. Semangat. Ini wajib. Datar. Simpan. Jangan kelihatan. Bacok, ini wajib. Nah, ini juga ya. Semuanya perlu sih. Pokoknya intinya bagi seluruhan yang hobi golok, khususnya seperti aku yang pemula, cari aja kenyamanan dulu di golok. Yang pertama pegangannya dulu. Gini. Nah, ini cara pegangnya ya. Untuk kalau aku nih, secara pribadi aku pegang lemas aja antara pakai jempol dan telunjuk. Ini lemas aja gini. Ini ada. Baru pindah dari sini. Kalau aku gini, nah, ngelatihnya. Jadi main jari dulu. Nah, jariku dulu. Nah, karena untuk pemula atau dasar itu yang bermain banyak jari tengah, jari telunjuk. Pastinya penguncinya jari ibu jari atau jari jempol ya. Nah, itu penguncinya. Jadi aku kalau latih jarinya aku gini aja. Ya memang lucu sih kelihatannya, tapi ya buat aku ini penting. Nah, satu baru aku lipas ini. Nah, baru ini jempol. Kembali lagi. Ini cara aku ngelatih jari, kekuatan jari. Jadi kalau aku dudunya sembarang aja nggak apa-apa ya lur ya, gini aja ya, karena duduk tempat tidur nih lur. Jadi aku gini aja, nah, ngelatih. Walaupun ya terkesan ya kayak nggak latihan, tapi buat aku ya ini latihan. Karena nanti bakalan putarannya sini ha, balik lagi. Nah, masalah ini mau dikemanakan goloknya. Nah, kalau dia si jajar ini aja jempol tinggal dinek kan. Nah, gitu lor. Jadi kalau ini, jadi ini aja tuh dilatih. Nah, ini jari tengah, jari telunjuk, jari manis bang ya perlu juga untuk perpindahan nanti. Jari kelingking aku secara pribadi jarang kupakai jari kelingking. Nah, di sini paling
lagi. Jadi itu ya lor, khusus untuk seduluranku semua yang hobi golok, khusus untuk pemula, ampun kalau yang senior, ini golok bukan untuk permainan senior, yang pemula. Ini aja yang mulai dilatih ini. Dah, ini udah nyaman, dia nggak goyang sana goyang sini. Nah, udah, kalau udah ini, ingat bila yang tajam keluar masuk ke depan kita. Nah, kalau jari tengah, ini udah stabil, udah bisa seduluran gue main ini. Nah ini, dah. Nah, kalau jari telunjuk masuk, berarti ini jadi gini. Nah, ini jempol. Nah, oke. Nah, oke. Kalau ini jari ulangi. Kalau di jari tengah, nah ini aku sini ambilnya. Nah, jari manisnya ini aku ungkit. Nah, berpegang penuh. Karena ini dibuat Bang Jun untuk ukuran tangan anakku. Jadi panjang atau lebar gagang ini ya bukan peganganku, jadi dia mepet sampai lewat. Kalau peganganku pas. Nah, ini kan karena diukur lebar tangan anakku sama Bang Jun golok. Jadi segini. Jalur, jadi lipat, turun lagi. Nah, turun lagi. Nah, turun lagi. Nah, turun lagi, baru tengah. Nah, kalau di tengah, nah ini aku masuk ini. Ini tengah kan udah pegang ini. Ini hanya nempel aja. Nah, jadi manis aku yang masuk. Nah, untuk ke kanan, kanan ke kiri. Nah, kalau pelan-pelan makin berat lur. Jadi gitu aja untuk perpindahan. Tolong bahasanya dimengerti sendiri ya lur, aku enggak pandai ngomong. Jadi setelah putaran depan ini, nah, nah, ini wajib, nah, udah stabil, udah nggak goyang-goyang, nggak mereng sana mereng sini, 2-3 kali, ya, baru ini, nah yang kita tadi, nah, nah putar sini, nah, depan ya, tuh, 2. Lu putar. Nah, kan jadi gini tangannya nih, jarinya maksudnya. Nah, setelah sampai langsung. Nah, itulah kira-kira lur. Nah, main di gagang. Nanti kombinya kalau aku sering pakai setelah bacokan sini. Nah nih. Nah, kalau mau sorong sana lagi. Biasanya begitu. Sini sabar. Nah ada posisi gini. Baliknya terserah mau. Sini bisa praktis ya. Kalau mau untuk seni lagi putar gini. Untuk standby maksudnya. Setelah ini aku sering pakai kalau mau pindah arah. Ini pasti aku putar lagi. Nah, ini gak kena kok lur. Ini apa namanya sih, angle ya, ini bicara sebenarnya. Nah, baru kalau mau dorong, pukul, putar. Nah, ini biasanya aku simpan gini. Nah, jadi kalau mau aku simpan sini, aku simpan sini. Posisi bila tetap ya, ingat ya, yang tajam, bila yang tajam begini. Jangan lurus, tulur. Biasanya nih yang komen kan kalau tipe karakter pemain golok yang di pinggang kanan, sisin cabut yang seperti ini. Nah, ini sama kembalinya pun. Nah, tinggal masuk ke sarung itu kira-kira lur. Yang penting di golok itu jangan pernah bosan terus, jangan pernah bosan terus. Putar belakang ke depan ini, terus ini. Jadi apa ini bilang ya, oh iya, kemarin pun aku video call sama Abang Da, Abang Herman Tong,
ya ngobrol seputar golok, hanya ngobrol-ngobrol ringan aja. Jadi intinya ya aku minta dukungan Bang Herman atau minta doalah dari Bang Herman Tong, karena aku masih pemula, jadi Bang didukung ya Bang. Oh iya bagus, dan tanggapannya alhamdulillah Bang Herman bagus. Semoga juga Abang rezekinya makin bagus dan sehat ya Bang Herman ya, jangan sakit-sakit lagi. Jangan sakit-sakit lagi. Asik Bang Herman ternyata beda sama yang di, kalau di konten orangnya, kalau dihubungi ternyata asik. Apa namanya, ya enak kalau bahasa Jakarta asik ya Bang ya. Kalau sini bahasanya enak. Ini diambil juga nih. Jadi biasakan kalau bisa sudah putar ini, kasih yang tumpulnya Lur, jangan tajamnya ya, tumpul. Nah ini jangan sampai ini mengenai sedikit pun dari badan. Jadi kalau gini lah ya ambilnya ya. Jangan sampai tajam ini mengenai tangan atau organ badan lain. Jadi kalau di depan, nah ini nggak akan kena nih. Nah sekalipun mainnya rapat ini nggak akan kena. Itu ya Lur, sama. Pukul, sorong, cucuk ini bisa. Nah, itu. Gini pun bisa. Jadi simpannya di sini. Nah ini. Ini harus rapat kita. Tapi bila tajam di bawah, slip. Tinggal bacok. Sini juga bisa. Tangan seperti ini. Tangan seperti ini juga bisa, langsung dari kapit. Pipinya yang disimpan. Jadi aku kalau main ini saat penyimpanan, karena mau ambil biasanya ke sini aku. Ini dari sini. Ini bantu bagainya. Gitu Lur. Pokoknya tetap semangat. Itu aja ya. Ini enak kalau untuk putaran sini. Jadi dia langsung balik. Enak ini Bang Ijun. Semoga anakku senang ini, karena dia senang muter gitu.
Yun. Enak-enak Bang Yun, enak. Oke, sementara itu aja dulu lor, gerak-gerak ringan. Assalamualaikum balian. Ini goloknya ayah pakai ini. Enak nak. Golok abang enak. Nanti buat video, abang ucapin terima kasih buat Om Ijun. Nah ini sarungnya pun enggak sulit nyabutnya. Enak ini. Dan terkunci. Enak, gagang goloknya enak. Enggak jatuh nak. Jadi gitu aja lor, sedikit ngobrol-ngobrol malam ini kita nyoba golok untuk anakku. Mungkin suatu saat nanti ada rezeki lagi aku metempa sama Bang Jun gagangnya kepala singa atau macan seperti ini. Kalau golok yang sering lagi pertimbangan Bang Jun, salam hormat Bang Jun, ada rekan atau kawan yang udah nawar golok yang kupegang ntar ya Bang Jun. Ini Bang Jun yang golok yang abang buat gini lor. Jadi ada kawan nelpon, udah ada dua kali kemarin, berapa hari yang lalu juga dia telpon, Bang untuk aku lah itu goloknya, maksudnya untuk itu mau dibayarin. Aku bilang tempah aja sama Bang Ijun gitu. Jadi aku bilang sama, enggak aku yang sering abang pegang macam ini udah, ya namanya udah sering ya lur, jadi kan terlihat udah kusam ini gagangnya ini, maksudnya lebih menghitam karena mungkin sering karena dipegang ya. Kalau karena aku gosok ya enggak lah, untuk apa digosok-gosok. Nanya deh Bang Jun, jadi enggak aku kasih, aku suruh tanya Bang Jun aja. Orang Bang Jun pun alhamdulillah gak pernah membebani. Bicara soal harga ya, Bang Jun tuh gak pernah membebani soal harga. Cocok ya, terjangkau sekali. Jadi minta maaf ya buat, gak aku sebutlah namanya, gak mungkin lah Bang jual di harga itu gitu loh. Jadi karena kan sementara di harga itu kau bisa beli yang lebih bagus kualitasnya, maksudnya baik itu pamor atau sulangkar, bahkan mungkin kalau barang dari Bang Ijun, golok dari Bang Ijun tuh nggak semahal itu kok. Maksud aku, kalau nanti pesan aja kalau mau yang persis ini. Kalau ini udah agak lama memang kupakai, sama nolak lihat nih udah lama nggak kupakai juga ini lur, keluar karatnya, nanti ku bersihkan lagi karena belakangan ini aku lagi terus mau membiasakan yang dari Bang Arif, dari Badui, itu masih mau kebiasaan. Kalau ini kan memang udah pegangan lama aku lah, aku pesan sama Bang Ijun ya, jadi ya udah akrab sama ini. Bukan artinya ini golok yang istimewa, enggak, sama kok Bang Ijun buat itu, sama kualitasnya sama. Kalau kotor ini malum ya lur, ini bukan sulangkar, cuman ini kotor karena lama nggak aku pakai. Jadi gitu ya, tapi nanti aku timbang-timbang lagi lah. Kalau kau nggak ngerasa rugi aku lepas, maksudnya udah nanti aku tempah lagi sama Bang Ijun. Tapi kalau aku secara pribadi ya nggak tega lah, maksud ini harganya seharga sulangkar gitu kan nggak cocok lah gitu. Karena Bang Ijun pun ngasih aku yang ekonomis tapi kualitasnya itu ya bagus. Karena ini pernah aku kutajamkan dulu dan aku pukul apa namanya, bacokan ke bambu, dan sangat aku bacokan ke bambu nih dan sangat tajam, maksudnya kuat. Dan ininya apa sih kalau bahasa kita ini, aku bilang cincin aja lah, sebenarnya ada sih namanya ini. Ini gak ada keretakan sama sekali, gak ada, dan kuat. Akhirnya aku tumpulkan lagi,
biar bisa aku pakai untuk golok latih. Jadi mohon maaf ya Bulan, aku gak sebut namamu lah. Nanti aku tanya Bang Jun, kok Bang Jun bilang udah bang lepas aja. Ya aku lepas, aku kasih tahu. Cuman ingat, aku gak kasih jaminan. Karena bagus enggaknya itu tergantung latihan dan kebiasaan. Jadi sama macam yang ini, yang punya sebalian ini, karena aku belum biasa makainya ya, ya masih menyesuaikan di jari. Jadi kalau ini kan udah cukup lama lah ini, talinya udah nggak bersih lagi, udah hitam hitam. Kalau jujur sayang sih, karena hargamu tuh nggak cocok, mahal kali tuh. Udah kok tempat yang bagus. Nanti aku tanya Bang Ijun, kalau Bang Ijun bilang udah lepas aja bang, aku buatkan lagi yang persis ini, baik ukurannya. Nah, ini kan udah ukuran genggaman kulur. Jadi jari telunjukku di cincin ini aja, ya ini belum mentok. Nah ini, nah jadi udah memang ukuranku, dikunci sini pun masih ini, dikunci saat bacok berhenti nih dengan power ini, enggak kesulitan aku karena udah pas ukurannya. Nah ya, kawannya Rumi nih mau ngambil ini, sama sebenarnya ya. Nah, sama karena ini sering abang pakai, jadi ya kalau tengok mungkin goloknya enak ya, sama sebenarnya kebiasaanmu aja ya. Kalau pakai golok Ison pun sama kok. Dan kalau ada maksud lain ya nggak tahu abang, tak kau anggap karena sering abang pakai itu pribadimu lah ya. Itu aja ya, jadi tetap semangat seluruhanku semua. Ingat, bagus buruknya golok itu tergantung kitanya, dan jangan pernah membanding-bandingkan buatan satu dengan yang lainnya. Pada prinsipnya buatan Indonesia, buatan anak negeri itu semuanya bagus, baik dari tari sija singa, baduy, seat, sukabumi dan sebagainya. Itu semuanya bagus, dan nanti ada rezeki aku pun mau pingin punya karya dari Sukabumi dan golok-golok dari Nusantara lainnya. Tetap semangat, jangan pernah bosan berusaha dan berdoa. Apapun profesi kita, tetaplah berikan waktu untuk mencintai karya dan budaya bangsa. Jangan pernah terkikis oleh modernisasi apapun itu. Kita tetap cintai ya karya anak bangsa ataupun budaya leluhur kita. Oke, tetap semangat. Salam budaya. Salam segala kebaikan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.